We have a big potential, but again, we are sleeping giants. We need to wake up. You cannot stop your dream. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Ukraina di laga turnamen Taulon Cup 2024 dan Erick Thohir langsung bicara gini usai laga. Berita pertama. Alhamdulillah laga Timnas U20 Indonesia sudah berakhir dan semoga para pemain bisa mengambil pelajaran berharga untuk laga selanjutnya. Berita kedua. Erick Thohir menyebut Timnas Indonesia U20 bermain sangat berani menghadapi lawan sekelas Ukraina. Bermain NJ tanpa beban, Erick Thohir sangat mengapresiasi perjuangan Indra Syafri dan pemain Timnas U20. Pemain Indonesia banyak memiliki potensi besar, tapi kami seperti raksasa yang tertidur, kita harus bangun dan bangkit, kata Erick Thohir. Saya lihat permainan U20 ini sudah bagus tapi kan masih perlu dievaluasi kurangnya di mana. Lawan kita tadi U23 loh, tapi anak-anak tidak takut itu yang harus kita tanamkan di diri kita. Mental yang kuat, itu kuncinya. Jangan cepat puas dan jangan mudah menyerah, tetap semangat, kita pasti bisa bikin Eropa bergetar suatu saat nanti, tutup Erick Thohir. Di sisi lain, Timnas Indonesia U20 mengikuti The Maurice Ravelot Tournament 2024 atau Taulon Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 16 Juni 2024. Turnamen yang digelar di Prancis ini diikuti 10 Timnas U20 yang terbagi menjadi dua grup, yakni A dan B. Dalam turnamen ini, Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Ukraina U20, Panama U20, Jepang U20, dan Italia U20. Melansir dari laman resmi PSSI, Indonesia akan mulai melakoni laga awal di grup B pada hari ini atau Selasa 4 Juni pukul 23. WIB melawan Ukraina U20. Laga pembuka Timnas Indonesia U20 ini dijadwalkan berlangsung di Stadjul Selado Omegue. Selanjutnya, Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Panama U20 pada Kamis 6 Juni. Pertandingan ini digelar di Stade de la Tre de Tasigny pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu, pada pertandingan ketiga grup, Indonesia U20 akan melawan Jepang U20 pada Sabtu 8 Juni. Laga tersebut berlangsung pada pukul 19 WIB di Stade Parsemain. Terakhir, Indonesia U20 dijadwalkan melawan Italia U20 pada Rabu 12 Juni.